Baik, kali ini kita akan menambah ukuran kertas A4 pada Windows yang sebelumnya belum disetting. Langkah-langkahnya adalah kita ke control panel. Di sini saya pakai Windows 8.1. Control panel, device and printer. Nah, di sini kita klik salah satu printer yang terinstall agar tampil menu print server properties. Klik salah satu printer yang terinstall, lalu klik print server properties. Nah, di form ini kita bisa menambahkan ukuran, jenis ukuran kertas apapun. Di sini kita buat create new form. Ini kita ganti F4. Di sini ukuran F4 itu bisa kita lihat di sampul atau bungkus kertas F4-nya. Mungkin teman-teman pernah lihat ukurannya 21,59 cm, tingginya 33,02 cm. Nah, di sini kita save. Nah, sekarang sudah terinstall atau sudah tersetting ukuran jenis ukuran F4 dengan ukuran F4 ya. Kita close, kita coba untuk periksa apakah sudah tersetting. Kita buka aplikasi, salah satu aplikasi Microsoft. Oke, kita ke page setup, ke size. Oke, berhasil. Sekarang sudah terinstall ukuran kertas F4. Nah, ini dia. Atau bisa kita lihat dari sini, page setup di paper sudah ada ya. Sudah ada F4. Oke. Close. Sebenarnya di Windows itu sudah ada ukuran F4, cuman namanya adalah folio. Kita coba cek control panel ya, device and printer. Terus klik salah satu printer yang terinstall, print server properties. Nah, di sini namanya folio. Nah, ini dia. Coba teman-teman perhatikan 21593302. Kita klik folionya. Sama kan? Ukurannya sama, 21593302. Begitu juga dengan yang tertulis di sampul kertas F4. Dan sama dengan German Legal Envelope. Sama ukurannya. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin atau teman-teman ingin menambahkan ukuran kertas jenis yang lain, langkah-langkahnya hampir sama seperti ini. Create new form. Terus kita kasih namanya kertas baru misalnya. Terus ukurannya, lalu di save, lalu oke. Begitulah langkah-langkahnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu di ilmu berikutnya. Salam.